Halo, assalamualaikum. Kita pengen review buku Dimensi karya Paulila. Gimana? Ini bukunya tentang pertemanan yang mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda, namun mereka mempunyai persahabatan yang sangat hangat. Dan yang kedua itu tentang mencari jodoh. Jadi itu nggak mesti dikejar-kejar usia, kita harus nyari jodoh. Jadi ya pokoknya setepatnya gitu. Segera dibaca ya guys. Bisa dihubungin Kalila langsung. Pokoknya keren banget, sukses buat Kalila. Semoga novel selanjutnya dan karya lainnya bisa best seller dan kita bisa mengikuti jejak kakak. Amin. Perkenalkan, ini namanya Ika Misroha. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di FADJR 29. Kali ini temanya sama seperti pada waktu ke Mas Agung Bedali Kecamatan Ngancar, yaitu yang muda yang berkarya. Jadi kalau kemarin ke peternakan ayam petelur, sekarang beda. Kali ini saya punya teman, hobinya menulis dan sudah menghasilkan karya berupa novel. Saya ingin bertanya awal kisahnya kok bisa menulis. Awalnya karena memang hobi, jadi sebenarnya hobi itu udah lama, udah dari kecil lah istilahnya seperti itu. Cuman terus kemudian mulai dewasa itu saya kan ada teman, nah teman itu ikut kelas menulis, akhirnya saya ikut-ikutan. Terus kemudian mulai dari situ saya jadi ikut tertarik untuk terus menulis, soalnya kan kelas menulis itu cuma hanya 30 hari toh mas. Nah 30 hari itu kan saya selama 30 hari full menulis, akhirnya kan bisa menghasilkan cerbung. Nah dari cerbung itu saya punya kayak niat untuk menelurkan buku nih seperti itu. Jadi karena memang saya suka fiksi, terus kemudian saya menulis novel. Nah mulai dari situ saya 30 hari rutin menulis, setiap harinya mungkin dibatasi sampai 1000 kata, akhirnya jadilah itu novel seperti itu. Itu sekolah atau sudah kuliah? Waktu itu mas udah kuliah. Udah kuliah. Iya. S1. Enggak, baru kemarin. Oh. Udah S2. Awalnya cerbung. Lalu yang novel pertama itu cerbung dulu atau cerbung yang dijadikan satu atau memang langsung buat novel itu? Kalau untuk cerbung itu saya buat belajar, jadi itu di di blog saya. Kalau misalkan novel itu ya langsung niat jadi novel gitu mas. Jadi yang pertama buat outline-nya dulu, bab 1 sampai bab berapa nanti rencananya novelnya ada endingnya, kemudian dari outline itu dikembangkan menjadi novel. Ini adalah novel pertama dari Mbak Lila, judulnya Dimensi Gejolak Cinta Gadis Pembaca Pikiran. Ini idenya dari mana? Idenya dapat inspirasi itu dari sebenarnya dari mana saja. Dimensi itu saya nama dimensi itu saya tangkap inspirasinya itu dari nulis tesis. Jadi di tesis itu kan sebenarnya di bab 2 ya kalau nggak salah, itu ada kerangka konseptual. Nah itu kan dulu di S1 dulu saya kerangka konseptual tuh mas. Nah itu kan ada kayak variabel X1, nah itu kayak indikator. Nah kalau di sini kan indikator diganti dimensi, nah itu dari situ saya. Cuman kalau ceritanya itu sendiri dari kegelisahan juga, terus kemudian dari pengalaman pribadi, terus kemudian dari cerita teman dan sebagainya gitu, digabung. Jadi pembuatannya saya baca 1 bulan, itu berarti nggak ngerjakan tesis? Kalau waktu itu belum fokus ke tesisnya. Oh, tapi sudah semester berapa? Sudah semester 4, cuman tesisnya belum fokus ke situ. Soalnya nanti kalau fokusnya pecah-pecah kan nggak jadi-jadi gitu. Soalnya bikin novel itu kan harus berkesinambungan, setiap harinya harus bikin. Kalau misalkan 1 hari 2 hari aja udah kepotong nggak bikin, nah itu nanti susah mendapatkan motivasinya lagi gitu. Susah jadi. Ya. Awal untuk buat novel kan saya pernah baca itu dia buat kerangka dulu, mungkin ya, outline dikembangkan itu ngalir aja atau ya itu tadi mas, mengumpulkan semua ide. Jadi mengumpulkan semua ide, terus nanti outline itu kan biasanya rumusnya itu 25% itu pembukaan, kemudian yang 50%-nya itu isinya, isi dari novel itu seperti apa, kemudian yang 25%-nya lagi penyelesaian dari ceritanya seperti itu. Terus kemudian yang perlu diketahui lagi ada premis. Premis itu istilahnya kayak kalau ditanya orang novelmu tuh tentang apa gitu, harus tahu. Itu ada satu kalimat yang isinya tokoh utama, kemudian yang kedua tujuan, dan yang ketiga halangan. Jadi kalau ditanya itu dimensi isinya apa, premisnya apa, yaitu seorang gadis yang namanya Dimensi, tujuannya ingin mendapatkan cinta yang ideal, mendapatkan pasangan yang ideal, tapi halangannya adalah karena dia itu terlalu idealis seperti itu. Nah, itu premis. Ini membaca pikiran atau membaca gerak tubuh? Dia membaca pikiran dari gerak tubuh. Jadi sebenarnya psikologis sih, bukan fantasi ya. Kalau fantasi kan mungkin kayak ceritanya bisa membaca pikiran gitu kan. Kalau itu sih psikologis. Jadi saya bacanya juga dari buku. Dari buku kemudian saya kembangkan di cerita itu begitu. Maksudnya dari buku itu buku non fiksi, Mas. Jadi kan ada buku yang cara membaca pikiran melalui gerakan tubuh. Nah, itu. Dari situ. Bacanya membaca pikiran, pikiranku sih. Oh, ini bisa membaca pikiran orang. Setelah membaca kan masih separuhnya sih, itu lebih ke bukunya seorang Ika ya. Ika lalu kan membaca buku, membaca banyak bukunya, dia bisa membaca gerak tubuh. Iya, karena memang sudah terlatih jadi peka gitu, Mas. Ceritanya seperti itu. Kalau nyita sedikit apa enggak? Rugi di ongkos. Ya, rugi di order, cuman kan kita sesuai dengan permintaan pembelinya kan. Sistemnya pre-order, jadi kalau pre-order itu kan sesuai dengan permintaan pasarnya gitu. Kalau percetakan mayor itu, percetakan besar itu kan percetakannya berani menanggung 1.000 langsung didistribusikan seperti itu. Nanti kalau misalkan nggak laku terus ditarik. Kalau pre-order itu ya seperti itu konsepnya, Mas. Berarti lebih ke indie penjualan. Ya, soalnya kan ada 3 penerbit itu ada 3. Yang pertama itu penerbit mayor, kemudian yang kedua penerbit indie, yang ketiga penerbit self publishing atau menerbitkan sendiri. Nah, kalau penerbit mayor itu biasanya penerbit besar yang dia berani membiayai semua dari novel. Jadi penulis tinggal nulis saja, kemudian menyerahkannya ke penerbit mayor seperti itu. Lalu kemudian didistribusikan ke toko-toko buku. Terus kemudian yang kedua itu ada penerbit indie. Kalau penerbit indie itu sebenarnya hampir sama kayak self publishing, cuman kalau indie itu lebih pemasarannya lebih dibantu seperti itu. Terus yang ketiga ke self publishing. Nah, yang paling banyak mengambil keuntungan itu si penulisnya itu lebih banyak mengambil keuntungan dari self publishing itu sendiri. Selama ini lebih di dalam kota Kediri atau keluar untuk pemasarannya? Karena memang saya ikut kelas menulis itu teman-temannya dari seluruh Nusantara, Mas. Jadi saya udah mengekspor ke Jawa Barat, terus kemudian Sulawesi juga udah, terus di Riau juga ada gitu. Jadi kan kalau pemasaran online bisa lebih merata. Nah, seperti itu, jadi nggak hanya di lokal saja. Ya, tadi kan ikut kelas menulis itu di Kediri sini atau di luar? Online, Mas. Online? Ya, jadi dari seluruh Nusantara lah teman-temannya. Seperti kan kalau nggak salah ada seperti komunitas Lingkar Pena atau Forum Lingkar Pena itu ada sendiri. Banyak, Mas, bukan hanya FLI aja, FLP. Kalau di Kediri ada nggak? Kalau di Kediri sendiri belum ada sih, Mas. Kalau lokal adanya ya cuman teman-teman dari pusat itu ada yang mengarahkan ke Kediri gitu, belum ada kalau di Kediri. Tahu saya ada keinginan untuk mencoba sebagai pionir mendirikan di komunitas menulis? Sebenarnya udah ada, cuman mungkin kalau di Kediri kan belum, mungkin kalau misalkan ada juga belum terlalu aktif gitu loh, Mas. Ya, ada seperti itu. Maksudnya saya ingin mendirikan seperti itu dan bersama teman-teman juga sih, masih merintis. Ikut komunitas WA atau yang lain? Mungkin kan ada komunitas yang diikuti apa aja atau cuma satu? Banyak, Mas, kalau komunitas di WA. Cuman kalau di Kediri grupnya berapa ya? Nggak lebih dari satu deh kayaknya. Itu pun juga nggak terlalu aktif gitu, nggak terlalu ada kegiatannya. Kalau yang lain kan mungkin ada kegiatannya kayak bedah buku bisa online, nah, kemudian ada pemberian materi, terus kemudian ada menulis bersama itu pakai buku antologi, itu juga ada seperti itu. Kalau yang di Kediri ini belum seaktif yang lainnya gitu. Untuk memilih publishing percetakan itu dapat dari referensi nyari sendiri atau referensi dari orang? Referensi dari teman mas, dari teman yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kenapa saya di situ kan jauh di Temanggung ke Kediri itu akhirnya juga jauh, cuman kalau saya lihat itu dari hasil teman kayak buku-bukunya tuh bagus gitu mas. Jadi nanti ada yang biasanya ada yang murah cuman ya kualitasnya agak sedikit nggak bagus seperti itu. Jadi saya udah ambil yang udah terbukti gitu. Lu survei ke sana dulu atau percaya gitu kan referensi dari temen? Karena teman kan ada yang punya bukunya, buku dari percetakannya sana, terus kemudian saya pinjam, nah saya lihat dulu ternyata bagus gitu. Penulis favorit? Kalau penulis favorit saya Tere Liye. Kalau luar negeri saya jarang baca sih mas, cuman pernah baca itu siapa ya, lupa namanya. Ada Alexandra Potter, terus kemudian ada yang satunya lagi lupa namanya, pokoknya tentang detektif gitu. Buku favorit dalam negeri sampai sekarang saya suka novel Hujan miliknya Tere Liye sama Gilan miliknya Pidi Baik. Kalau luar? Kalau luar Will You Forget About Me, itu lupa aku mas. Itu memang berarti suka membaca novel? Iya. Koleksi juga? Koleksi, soalnya kalau menulis tanpa membaca itu nggak akan bisa memperkaya kosakata. Kalau testimoni biasanya mereka inisiatif kirim ke saya. Oh berarti nggak ketemu? Nggak, sebenarnya teman-teman itu kan kebanyakan saya nggak ketemu yang dari luar kota itu. Kan kebanyakan dari mana, Jawa Barat itu ada yang dari Jakarta, terus kemudian ada dari Bandung, terus Jawa Tengah itu banyak itu. Jadi kebanyakan sih belum ketemu. Cuman berada di naungan yang sama gitu, di komunitas menulis online. Yang ibu-ibu istrinya TNI itu? Itu kebetulan teman saya di Papua sana. Teman-teman kalau pengen beli novel Dimensi Gejolak Cinta Gadis Pembaca Pikiran, nanti infonya ada di keterangan. Ini tebalnya